thank you member support. Semalam keluar via video cakap Myvi kereta berhenti on aircon punya. Wah, sifu semalam hanya main reply message pun sudah cukup. Tak boleh tidur. Banyak terima kasih. Tapi ada banyak member salah faham. So ini hari ya, kita bagi detail lagi punya. Ikut saya tengok hafkat ni. Sekarang sifu cakap kereta sudah berhenti, bukan kereta tengah start baru nak start, bukan. Maknanya you dari rumah sudah keluar pergi satu tempat, sudah sampai parking kereta berhenti, aircon start, main pun itu tak ngam. Bukan baru-baru you masuk kunci start kereta dalam tak, bukan itu. Terbalik ya, terbalik ya. Okey, kenapa ni macam? Ini kereta update, semua baru kan, kipas ada tengah. Okey, kita mari tengok sini. Sekarang punya kereta bukan lulu potong saka kancil punya jam. Okey, penuh punya. Cover-cover semua penuh punya. Dia ada satu kipas saja untuk sudut dia punya air, angin panas keluar. Tapi bawah dia ada cover. So, dia tak cukup cooler, tak cukup cooler. Jadi aircon punya compressor selalu high pressure, condenser selalu panas. Lepas tu, lagi satu paling penting. Engine suhu terlalu tinggi sangat suhu. Oil shoe, lubering, banyak senang bocor. Luar negara darat, Malaysia mesti ada pasal panas mah. So, jadi bos lagi tutup dalam kereta, main phone, darah turun kereta, jadi ini problem lagi senang jadi. Kalau kereta Myvi ke Honda ke dalam darah bawah, darah papan sini luas besarnya, itu okey sikit lagi. Kalau macam kereta Audi, Range Rover, BMW, Mercedes, semua cover tutupnya, banyak bahaya. Alphard pun sama. Okey, ini kali faham ah, bukan masa start kereta mau jalan. Ialah masa you sudah sampai itu tempat berhenti kereta mau turun. Ah 5 minit 10 minit tak apalah. Traffic jam tak apalah. Traffic jam mah tak boleh buat apa, kena jalan sekejap berhenti kejap, bukan hari-hari. Kalau hari-hari tak apalah, boleh terima saja lah untuk Kuala Lumpur apa boleh buat. Betul tak? So, teori dapat, faham? Thank you. Terima kasih support.